Gempa bumi berkekuatan 5,9 magnitudo yang kemudian diupdate menjadi 6,2 mengguncang Maluku Utara pada Senin malam. Gempa bumi dengan magnitudo 6,2 mengguncang Maluku Utara pada pukul 21.51 menit waktu Indonesia Timur. Gempa berpusat di Desa Sahu, Kecamatan Halmahera Barat, Maluku Utara dengan kedalaman 152 km. BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami. Namun gempa dirasakan secara masif di sejumlah daerah di Maluku Utara, yaitu di Kabupaten Halmahera Selatan, Kota Ternate, Halmahera Utara, dan Kepulauan Sula. Hingga pukul 22.20 menit waktu Indonesia Timur, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa susulan. Pukul 1.51.33 waktu Indonesia Timur, pada tanggal 11 September 2023 telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 5,9, kemudian diupdate menjadi 6,2 dengan koordinat 1,18 lintang utara dan 127,44 bujur timur, di mana tepatnya berlokasi di wilayah Sahu, ya daerah Sahu yang berada di Halmahera Barat pada kedalaman 152 km. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.